Wah, kalian suka main musik juga ya? Itu sangat bagus. Nenek boleh ikut mencoba? Tentu saja, aku akan melakukannya tengah malam nanti. Aku takut, takut. Ada apa? Ambil seember air. Ada apa nih? Kak Barbie benar-benar tertangkap basah. Bisakah kalian makan dengan sopan? Kami harus cepat-cepat karena acara televisi kesayangan kami akan segera mulai. Terima kasih, Nek. Ya sudah, kalian duduk lagi. Sekarang kalian cicipi kue buatan nenek ini. Kue coklat! Itu kesukaan kami. Kalian jangan lupa ya, makannya jangan terburu-buru. Baik, Nek. Kalian ingat semua pesan nenek? Tak boleh ini, tak boleh itu. Jangan begini, jangan begitu. Tak boleh ini, tak boleh. Kalian ingat semua pesan nenek? Kalau begitu, nenek pergi dulu ya. Lain waktu nenek akan kesini lagi. Wah, sepertinya kita akan merindukan nenek Lala dan nasihat-nasihatnya. Ternyata banyak memberi aturan karena nenek sayang dengan kita. Teman-teman, jangan seperti Zebi dan teman-teman yang tidak menganggap penting nasihat Nenek Lala ya.
ayah, ibu, kakek atau nenek menasehati kita karena mereka sayang dan untuk kebaikan kita. Karena itu, kita harus mendengarkannya. Teman-teman, saat makan jangan terburu-buru ya, dan kunyahlah makanan dengan baik. Makanan perlu dikunyah paling sedikit 28 kali. Agar pencernaan kita tidak bekerja terlalu keras untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Kalian jangan sampai tersedak seperti Zebi ya ketika makan. Tapi, jika ada yang tersedak seperti Zebi, kalian bisa menolongnya dengan cara berdirilah di belakang orang yang tersedak itu. Lalu, pegang tubuhnya dari belakang dengan posisi tangan melingkari bagian atas perutnya. Lalu, tekan dengan kuat sampai orang yang tersedak itu mengeluarkan makanan dari tenggorokannya.